Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Pakai sedondon hitam kuning, Syuib dan Wati curi perhatian. Umum mengetahui, pelawak Syuib sepatu mengesahkan dia kini sedang berkawan dan mengenali hati budi seorang usahawan bernama Wati Hanafia. Terbaru, kehadiran Syuib dan Wati di 25 Years La Ahmad Live in Concert di Nero Event Space semalam mencuri perhatian ramai. Memetik harian Metro, pasangan tersebut dilihat tampil berpakaian sedondon serba hitam dan kuning. Difahamkan, kehadiran Syuib mula menjadi perhatian apabila La yang mendendangkan lagu Adinda Berama Mesra bersama penonton yang hadir. Sementara itu, Wati dilihat ada memuat naik perfungsian berada di konser tersebut serta turut memaparkan bahagian sisi wajah Syuib yang duduk di sebelahnya. Terdahulu, Syuib berkata dia hairan dengan segelintir netizen yang kurang senang jika dia berkawin dengan Wati. Malah ada netizen yang terus menilai wanita itu akan menjadi ibu tiri yang garang. Sekian sahaja perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.